Menteri Agama RI Yakut Kolil Koumas melakukan kunjungan dalam perayaan Misa Natal di Gereja Katedral Kristus Raja, Bandar Lampung, Jumat, tanggal 24 Desember tahun 2021 malam. Kedatangan rombongan menteri ini bersama dengan Kapolda Lampung beserta jajaran. Dalam kesempatan itu, Menteri Yakut mengajak seluruh umat beragama untuk menjaga keindahan perbedaan dengan melaksanakan ibadah sesuai keyakinan masing-masing. Indonesia ada bukan hanya karena perjuangan umat Islam saja, atau Kristen saja, tapi kita sama-sama berjuang, kata Yakut, di hadapan para jemaat gereja. Menurut Yakut, dalam kehidupan berbangsa memang dianugerahi berbagai perbedaan. Perbedaan itulah yang nantinya akan menjadi saling bantu-membantu, dan silaturahmi dengan antara satu dengan yang lain. Saya Muslim, dan saudara beragama Katolik, kita semua adalah saudara, ujar Yakut. Untuk itu, Yakut mengajak umat Nasrani menyikapi perbedaan agama dengan hal yang positif. Yakut menilai, secara keseluruhan perayaan Natal 2021 ini berjalan dengan penuh sukacita dan damai. Selamat merayakan Natal dan Tahun Baru, semoga damai menjadi milik kita bersama, kata Yakut. Sementara itu, Kapolda Lampung Irjen Pol Hendro Sugiatno mengajak masyarakat untuk tetap sama-sama menjaga protokol kesehatan selama libur Natal dan Tahun Baru. Jenderal Bintang 2 ini mengungkapkan hal tersebut agar aktivitas bersama keluarga di rumah lebih terjamin. Saya harap begitu, tidak berpergian karena COVID masih ada. Apalagi ada varian baru Omikron sudah masuk Indonesia, kata Hendro. Oleh karena itu, dirinya meminta masyarakat di Lampung khususnya selama beraktivitas di luar rumah tetap memakai masker dan jaga jarak. Sekarang Bandar Lampung sudah level 2, sebelumnya level 1 artinya ada peningkatan, level, yang harus kita cermati, kata Hendro.